Ini lagi nggak misalnya kayaknya aku mau fokus sekarang ini dulu aja. Oh atau... gitu, kalau sekarang sih fokus pasti anak. Karena anak kayak kalau orang bilang itu masih masa-masa golden age, apalagi anaknya dua ya gitu. Jadi perhatiannya butuh khusus. Dan kedua ya suamiku gitu. Suamiku dan tan barunya. Gak bawel dia sebagai suami? Kenapa? Gak bawel sebagai suami. Maksudnya orangnya sangat tidak bawel, sangat tidak manja. Jadi akunya juga sangat tertolong gitu. Cuman kadang-kadang kalau ya gitu saking gak bawelnya gitu, misalnya pakai baju ya. Jadi dia pakai baju diambil sendiri segala macam. Cuman kadang-kadang ya salah atau benar ya itu resiko sendiri. Karena nggak disiapin ya. Makanya kadang-kadang kasihan kalau misalnya aku yang nggak siapin atau apa segala macam, dia nggak pernah minta, nggak pernah ngomel. Tapi kadang-kadang suka salah. Sudah pasti sosok Mas Emil kalau di mata dirimu yang sudah mendampingi dari masa kampanye sampai sekarang akhirnya dilantik gitu. Seperti apa? Satu hal, dia orang yang sangat konsisten dan sangat berdedikasi sama hal yang dia suka. Dia bertanggung jawabkan gitu. Jadi apapun tuh semua menjadi nomor dua gitu. Prioritas gitu ya. Prioritasnya sangat jelas dan orang yang nggak bisa diem gitu, nggak bisa duduk diem gitu. Kalau misalnya kalau itu sudah dari zaman pacaran. Biasanya yang kelihatan kalau udah pas dari zaman pacaran? Dari zaman pacaran itu dia kan suka dulu ya, akunya masih syuting, pulangnya masih suka pagi. Kadang-kadang dia suka nemenin tidur di mobil. Nah, kadang-kadang tuh dia bisa bangun, kemudian dibuka laptop, terus tiba-tiba dia mengerjakan sesuatu, terus aku bilang, emang ini deadline atau apa? Enggak, aku lagi inget aja, jadi aku ini. Oh gitu, jadi memang setiap detik dalam waktu luangnya ya? Waktu luangnya tuh dia dedikasikan untuk pekerjaan. Aku bingung tuh, orang kan biasanya kalau libur tuh senang gitu. Kalau Mas Emil libur bingung. Kangen masuk kayaknya. Kalau libur malah sakit kayaknya. Gitu iya ya. Benar, jadi selalu ada aja yang dikerjain. Atau kalau misalnya libur gak ada kerjaan, dia cari kerjaan sendiri gitu. Tapi berarti hari ini gak terlewatkan dong, tanggal 19 Februari harusnya gak terlewatkan dong. Ulang tahun istri tercinta. Enggak sih, gak terlewatkan. Gak ada spesial. Spesial, Mas Emil memang bukan orang tipe orang yang seperti itu. Kita deh yang gantiin surprise buat Arumi. Ya ampun. Terima kasih Arumi. Ulang tahun pertama nih di Trenggalek. Jadi kita udah kompakan sama ibu-ibu protokoler semuanya. Kami ucapkan. Berapa? Udah keberapa kamu? 22. Panjang umur. Kita mendekat. Kita akan doakan. Selamat, sejahtera, sehat, sentosa. Selamat panjang umur. Amin. Dan bahagia. Amin. Make a wish to you, Lili. Bagian potong kuenya harus nanti kayaknya di belakang biar semuanya kebagian ya. Ini dia sosok Arumi Bachsin, sang pendamping yang masih sangat muda. Tantangan di depan Arumi, tapi insya Allah ya. Bisa dijalani. Semuanya amin. Dengan dukungan dari semua pihak, keluarga dan sang suami pastinya. Ya. Terima kasih Arumi. Terima ya. Terima kasih sekali. Terima kasih banyak. Ya. Jangan lupa nonton episode lain di Sang Pendamping, Sapa Nusya Siang. Saya Nitya Anissa, terima kasih. Potong kuenya sekarang.